قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Begitulah ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Tuhan di dalam Quranul Karim mengenai cerita iblis yang tidak mau sujud pada Nabi Allah Adam, sebagaimana yang kuterangkan pada kau tadi. Oh, macam itu. Saya pun fahamlah. Tetapi kenapa iblis tak mau menurut perintah Tuhan? Apa dia pun berkuasa? Iya. Dia pun memang ada mempunyai kekuasaan. Oh. Pak Gu, bolehkah saya tengok iblis? Tidak boleh. Tuhan pun kita tak boleh tengok, bukan? Iya. Jadi, iblis pun samalah berkuasa macam Tuhan. Tidak. Tuhan lebih lagi berkuasa dari segala makhluk yang telah dijadikannya. Cukuplah sampai di sini. Mata aku pun dah mengantuk. Ceritalah sikit lagi, Pak Guru. Saya sukalah mendengar kisah-kisah iblis. Kau suka ya? Sebetulnya tak bagus kalau kita menceritakan hal-hal iblis. Tetapi untuk menambah pengetahuan kau, tak apalah. Pergi kau masakkan kopi aku dulu ya. Selepas minum nanti aku boleh ceritakan lagi. Baiklah. Aku pun ingin nak melihat iblis. Aku pun ingin nak melihat iblis. Tak usah. Jangan kau cuba hendak memikirkan iblis. Sebab pikiran itu dengan sendirinya akan menggugurkan iman kau yang sekian lama telah bersemadi di dalam jiwa kau yang suci terhadap Tuhan. Kembalikanlah ingatan kau kepadanya, kerana kematian kau telah hampir. Siapa yang berkata itu? Siapa itu? Kematianku telah hampir. Kemudian mati. Tidak. Aku tidak mau mati. Lekas sungguh nyawaku akan pergi. Aku tidak pernah bersuka-sukaan di dalam dunia ini. Selalu aku sembahyang dan mengaji. Untuk derma, segala hartaku telah kucurahkan. Karena membuat kebajikan, masa mudaku telah kuhabiskan. Segala tenagaku telah ditelan oleh masa. Bodoh betul aku ini. Mengucaplah kau. Telah bertahun-tahun kau mempunyai iman yang teguh dan jiwa yang suci. Segala kebahagiaan dan kesenangan telah menanti kau di alam yang kekal. Jikalau begitu, biarlah aku mati lekas. Aku sudah jemu dengan keadaan yang seperti ini. Pandanganku telah kabur. Otakku beku. Anggotaku lemah. Jiwaku sepi.
biarlah aku mati lekas agar dapat aku masuk ke alam yang kekal dengan kebahagiaan dan kesenangan itu. Tidak selekas itu. Kau akan memperolehi dia di saat yang tertentu setelah kau dicoba. Sabarlah di dalam beberapa tahun lagi. Beberapa tahun lagi? Tidak. Tidak. Aku harus mati sekarang juga. Aku harus mengecap kenikmatan itu sekarang juga. Mustahil. Diam. Siapa kau yang berani menyekat kemauanku dengan tidak menunjukkan rupa kau? Kematianku adalah di tanganku sendiri. Aku boleh meminum racun dan menghabiskan riwayatku. Jangan kau terlalu sesat. Dengarlah bisikanku. Kau mesti menanti panggilan dan seruan dari ilahi. Jangan kau menghalang aku. Pergi. Pergi. Aku sudah lama hidup dengan kehidupan yang seperti ini. Aku harus segera mendapat segala kenikmatan yang telah lama aku idam-idamkan. Yang telah hilang dari sisi kau. Mana boleh. Aku sudah tua, aku jadikan kau muda. Aku lemah, aku jadikan kau gagah. Aku miskin, aku jadikan kau kaya. Aku keseorangan. Aku beri kau seorang perempuan yang paling cantik di dunia ini untuk menjadi teman hidup kau. Bila sekarang. Kenapa kau mau berbuat segala-galanya itu untuk aku? Karena aku kesian melihat kau. Jadi, berjanjilah kau mahu mengikut kemauanku. Dan berhentikanlah kepercayaan kau terhadap Tuhan. Aku sedia memberi apa juga kemauan kau. Bagaimana aku boleh percaya? Aku tidak menyuruh kau percaya. Itu semua Tuhan yang menyuruh kau percaya. Yang menyuruh kau sembahyang dan menanti. Yang berjanji di hari yang akan datang. Tetapi aku lain. Aku sangat berpuas hati dengan orang yang musyrik. Jangan sembahyang dan jangan menanti. Sekarang juga, apa saja yang kau mau, aku boleh beri. Selepas itu, kau pula ikut kemauanku.
tampaknya kau terlalu murah hati. Dan cara yang kau bawa itu adalah lebih bagus dari cara-cara yang telah diatur oleh Tuhan. Mengapa dulu kau tidak mau jumpa dengan aku? Dulu kau tidak ingat padaku? Aku ingat pada kau hanya sekali saja seumur hidupku. Kau sangat baik padaku. Ya, aku tidak berkehendakkan kau sembahyang lama-lama seperti yang Tuhan mau sekarang. Kau turunkan tanda tangan di sini. Mengapa? Karena sekarang aku akan beri segala kemauan kau dulu. Kemudian aku minta kau menurut perintahku bila kau telah merasai cukup puas dengan kemauan kau itu. Tanda tangan ini akan membuktikan di hari yang akan datang bahwa kau adalah pengikutku. Rupanya kau belum tahu aku siapa. Akulah orang yang paling salih di tempat ini. Itulah sebabnya aku takut pada kau. Nah, jangan kita berlengah lagi. Dengan darah kau. Bukankah engkau telah berjanji tidak menjadikan aku muda? Kau mau jadi muda? Boleh? Boleh. Duduk. Nah, minum. Tidak, tak mau. Ingat perjanjian kau dengan aku? Tengok tu.
Cantik sungguh pemandangan tanah airku. Lupakan tanah air kau. Ingatkan perempuan yang cantik. Perempuan? Untuk aku? Siapa lagi kalau tidak kau? Subhanallah. Jangan kau mengarut lagi. Apa kau mau kembali kepada kehidupan kau yang lama? Tidak. Aku sudah jemu kehidupan yang seperti itu. Kalau begitu jangan kau sebut lagi nama Tuhan. Sebut nama aku. Iblis. 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 Cukup. Coba kau lihat di bawah itu. Kampung itu penduduknya sentiasa bersukaria. Dan di situ, gadis-gadisnya semuanya jelita. Mari kita turun. Memandang jauh ke puncak.
hari menunggu pagi, hasilnya Pak Tani. Jikalau pagi semua sudah ditampi, terhibur hati semua Pak Tani. Menanti pagi pekerjaan kaum tani, hasilnya nanti semua merasai. Kita menanti segera menunggu pagi-pagi terkumpul isi dalam labur. Hasilnya Pak Tani. Jikalau padi semua sudah ditampi, terhibur hati semua Pak Tani. Menanti padi pekerjaan kaum tani, hasilnya nanti semua merasai. Kita menanti segera menunggu padi-padi terkumpul isi dalam labu.
Boleh tak aku tahu siapa nama kau? Hamima. Aku Ruslan. Kau telah mempunyai cukup sifat yang mana mesti dipunyai oleh tiap-tiap wanita. Potongan badan cantik, suara lemak manis, perawakan lemah lembut, rupa juga tetap menawan hati laki-laki. Terima kasih. Aku percaya kau juga tidak kekurangan. Dengan adanya kau di tempat ini, hatiku bertambah riang. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Selamat tinggal. Lekas sekali. Aku masih ada lagi nak berkata-kata dengan kau. Aku pun begitu juga. Tapi tak boleh jadi. Aku mesti pulang lekas. Ini sudah terlambat. Jadi, bila kita boleh berjumpa lagi? Harus tak boleh. Kenapa? Aku ingin menerangkan satu perkara kepada kau. Aku cinta pada kau. Dan aku ingin menjadikan kau istriku. Kalau kau cinta padaku. Mustahil. Mengapa? Tak dapatkah kau membalas cintaku? Tak layakkah aku menerima cinta dari kau? Aku yang tak layak. Karena orang tuaku telah tunangkan aku dengan sepupuku sendiri. Kecewanya hatiku. Aku juga. Hamimah. Juga akan melupakan kau. Selamat tinggal. Kaulah seorang manusia yang paling bodoh. Diamlah, semua orang mengatakan aku pandai. Itu sangkaan orang, bukan aku. Dengar perkataanku baik-baik. Cinta. Cinta adalah satu nikmat yang paling bahagia di dalam dunia ini. Andainya kau dapat mempengaruhi dan menguasai kecintaan kau itu. Tetapi, kalau kau lepaskan dia, kehidupan kau akan kecewa. Sekarang, kau sedang berada di garisan kebahagiaan. Sampaikanlah cita-cita kau dengan sepenuh hati. Dan jangan menghabiskan masa muda kau yang telah kuberikan itu dengan percuma. Ya, benar juga perkataan kau. Tapi, bagaimana kau boleh mendapat dia? Tolong kau bawakan dia kemari. Nah, sekarang kau sudah pandai. Jangan susah hati. Aku akan ambil dia dan berikan kepada kau. Kau ni buat terpanjang orang ajalah. Banyak kau dapat ikan ni hari, Ron? Ada juga sikit-sikit. Alamak, Biba. Tadi ada satu ikan tau. Bukan main cantik lagi. Lama aku perhatikan dia. Tapi sayanglah. Dia tak nak masuk dalam jalan. Aku pun tak tahu apa macam nak tangkap dia. Baik.
baiklah dia tak masuk dalam jalan kau tadi. Kalau dia termasuk, habislah dia bercantik. Ah, kau nak menyimpang ke lain pula. Ikan tadi itu bukannya ikan yang luar biasa. Alah, semua ikan serupalah. Tengok bunga ni, berapa punya cantik. Sekali saja kau petik, pendeknya tak berseri lah lagi. Kau salah faham, Biba. Kalau kita tak petik pun, dia layu juga. Jadi, daripada dia layu di pokok tu, baiklah dia layu di sanggul. Dengar, Biba. Kita pun begitu juga. Bukannya selalu mudah. Jadi, apa guna kita menghabiskan masa begini? Engkau tak tahu, Larun. Aku tak boleh lupakan suamiku. Biarpun dia sudah mati lama, tetapi muka dia selalu terbayang depan mataku. Sebab itulah aku tak mau ingatkan laki-laki lain. Baiklah, Bibah. Biarlah aku tunggu. Tapi ingat, secerdik-cerdiknya pelanduk di hutan, akhirnya terperangkap juga, Bibah. Aku berharap di suatu masa nanti, kau akan menjadi suri dalam rumah tangga. Kolot betul orang itu. Tengok, dia telah menghabiskan masa mudanya dengan menghitung bunga saja. Dan si laki-lakinya pun serupa juga. Sehingga kan jalannya pun dia tak tahu menggunakan. Pergi kau ambil itu jala dan petik itu bunga. Kita boleh gunakan barang-barang itu. Tidak, tak baik curi barang orang. Lagi kau mengulangi kebodohan kau itu. Ingat, bila kau bersungguh-sungguh menyintai seorang perempuan untuk mendapat dia, kau mesti menempuh apa-apa juga rintangan. Walaupun kau terpaksa membunuh orang, sedetik kau tinggalkan, berarti kau telah mengecewakan masa muda kau. Lekas. Halimah.
Baginda. Teguh hati serta sabar, takkan lari gunung dikejar. Asal cintamu berkobar umpamanya burung yang terbang. Daripada tercebur ke dalam godaan hawa nafsu, aku telah mempunyai tunangan dan aku tidak ingin menempuh jalan yang curang dengan menyintai laki-laki lain. Tapi hatiku telah terpengaruh kepadanya dengan tak dapat aku tahan. Tetapkanlah imanku. Daripada tingkat itu, kau terus masuk ke dalam. Sekiranya dia membantah, kau mesti gunakan paksaan. Sebab separuh daripada jiwanya adalah kepunyaan kau. Kalau sedikit saja kau gunakan paksaan, tetap dia menjadi hak kau buat selama-lamanya. Dewi dari kayangan. Kenapa kau masuk di sini? Tolonglah keluar. Tolonglah keluar dari sini. Nanti kalau orang tua aku tengok, apa yang akan terjadi kepada kita? Tolonglah keluar. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi pada diriku. Biarpun sedetik, aku tidak dapat berjauhan dari kau.
Aku lebih suka mati daripada hidup dengan ketiadaan kau. Tak usahlah kau cakap begitu. Aku telah dipunyai oleh orang lain. Janganlah kita melanggar ajaran agama kita. Ini adalah satu dosa yang amat besar. Mima, tidak ada satu dosa di dalam soal cinta. Tiap-tiap laki-laki mesti berkenakan perempuan. Dan perempuan berkenakan laki-laki. Aku cinta pada kau dan kau cinta padaku. Jadi, apa lagi? Mima, marilah kita hidup bersama. Dan menghabiskan masa kita di dalam suasana yang riang gembira. Tapi, orang tuaku tidak mengizinkan. Mana boleh? Mereka tidak ada hak untuk menahan kau. Marilah pujaan hatiku. Jangan! Aku tidak akan memaksa kau kalau kau tak cinta padaku. Aku tidak boleh hidup jika kau tidak berada di sampingku. Biarlah aku terjun dari tingkap itu dan menghabiskan riwayatku. Aku cinta pada kau. Aku juga cinta pada kau. Sungguh pun, aku tak tahu kau siapa. Tetapi, kau telah dapat menawan hatiku. Ada apa, Bibah? Engkau ambil bunga aku ya? Tidak. Jangan bohong.
Engkau ada nampak semalam bunga aku, bukan? Hmm? Aku tengok gayanya macam kau yang nak ambil bunga tu. Aku berani sumpah, Biba. Semalam, selepas aku cakap dengan kau, terus aku naik ke rumah. Sedangkan bunga tu pun aku tak nampak. Jadi siapa yang ambil? Adalah aku tahu. Tuak betul lah. Penat-penat aku menanam, senang-senang saja orang nak petik. Mampuslah hendaknya siapa yang mengambil bunga tu. Astagfirullahaladzim. Kemana pula pergi aku pergi jalan ni? Macamlah aku pergi pencarian ni. Biba. Jangan-jangan si Biba yang mengambil ni. Biba! Biba! Nanti. Tak tahulah apa nak jadi di kampung ni. Nampaknya pencuri pun makin lama makin banyak. Lama-lama semua orang dalam kampung ni habis telungkup. Apa faedah nak mencuri barang orang? Dah kebunuh sangat barangkali. Hah? Kalau iya pun, janganlah curi barang orang, biarlah mati kelaparan. Siapa pula yang kau beletehkan, Beba? Siapa lagi, Tok? Musuh saya lah. Cuba Tok pikir. Sudah 6 bulan saya berpenat lelah menanam pokok bunga tu. Tiba-tiba senang saja orang nak mengambil. Baru petang semalam saya kira bunga tu sama si Arun. Sekarang sudah tak ada. Hilang. Macam mana saya tak meletih? Cubalah Tok pikir sendiri. Apa kau cakap ni? Daripada aku lahir hingga sekarang, inilah kampung yang aku tinggal. Tetapi belum sekalipun orang mengadu kehilangan barang. Jikalau begitu cakap saya ni bohonglah. Memang saya suka cakap bohong. Suka meletih, tak ada akal. Tak tahulah. Apa nasib saya? Sudahlah bunga hilang. Ini Datuk pula tak mau percaya. Tuhan sajalah yang tahu siapa yang bersalah. Biba, Biba. Kau ambil jalan aku ya? Nak buat apa kau ambil? Semalam kan kau ada tengok aku taruh belakang rumah. Sekarang sudah tak ada. Sudah hilang. Iyalah, kalau masih ada takkan hilang. Habis apa macam aku nak cari makan sekarang? Tak ada orang yang boleh cari makan lagi di sini. Semalam kau ada tengok bunga aku, bukan? Ya, tapi sumpah aku tak ambil. Aku tahu. Aku ingat pencuri itu seorang juga. Dia juga mencuri bunga aku dan dia juga curi jalan kau. Harun! Biba! Harun, Biba! Kau tengok anak aku tak? Tak ada, Cik. Dia sudah gaib entah kemana perginya. Tadi pagi aku tengok dia sudah tak ada. Sampai sekeliling rumah kami cari. Itu pun tak jumpa. Kalau begitu, dia pun kena curi juga. Apa yang korang sibukkan? Begini, Tok. Si Biba hilang bunga. Si Harun hilang jala. Pak Cik Halim dengan Mak Cik Ruhaya ini, anaknya pula yang hilang. Semua orang diminta diam. Dengar aku mau bercakap. Akulah yang paling lama. Dan akulah yang paling tua tinggal dalam ini kampung. Tapi aku baru mendengar ini hari kau orang mengadu kecurian barang. Aku pun jadi heran. Bagaimana 3 barang telah kecurian di masa yang sama sehari? Bolehkah siapa-siapa di sini menerangkan kepadaku bagaimana perkara ini boleh terjadi? Saya tuh, yang sebetulnya begini tuh. Si perempuan mencuri bunga, si bunga mencuri jala, si jala mencuri perempuan. Jadi semuanya sudah sepakat. Ini bukan masanya nak bergurau. Oh, kalau tak begitu begini tuh. Si bunga dengan si perempuan telah dicuri oleh si jala. Si jala dengan si bunga telah dicuri oleh si perempuan. Dan si perempuan dengan si jala telah dicuri oleh si bunga. Atau sudah, tutup kau punya mulut. Abi yang macam mana lagi Datuk mau? Apa Datuk pikir si pencuri itu mau datang mengaku kah? Diam! Kau orang makan garam belum sebanyak macam aku. Sudah nggak pandai-pandai. Betul Datuk ni cakap. Aku lebih suka makan gula daripada makan garam. Diam semuanya. Dengar anak-anakku semua. Sudah sekian lama kampung kita terkenal sebagai kampung yang aman dan sentosa. Hingga penduduk-penduduk di kampung lain menggelarkan kampung kita kampung yang bahagia. Tapi ini hari, kampung kita telah dirasuk oleh setan dan penceroboh. Sebagian anak-anak kita telah menjadi mangsa dari kebijaksanaannya setan dan penceroboh itu. Yang mana perbuatannya sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan dan agama kita. Anak-anakku sekalian, kita jangan biarkan setan dan penceroboh membuat sesuka hati mereka di kampung kita. Mari kita periksa di tiap-tiap rumah.
di sungai-sungai dan di segala belukar di parit. Kasih kembali bunga si Beba, jala si Harun, anak si Alim. Mari kita bersama-sama menghapuskan setan dan penceroboh. Tuhan sentiasa beserta dengan kita. Rahman! Rahman! Ya, Pak? Alamak, ini budak berani mati. Engkau tidak tahu dalam ini kampung berapa budak-budak sudah hilang, hantu semua bawa. Siapa takutlah? Saya bukan perempuan, saya boleh bunuh sama ini pisau. Alah, ini kecil punya pisau boleh bunuh hantu. Pergi masuk dalam rumah. Jatuh! Mari, bawa masuk ini budak-budak. Jangan kasih keluar. Kunci pintu. Jangan susah, ya? Dia masih hidup. Masih hidup? Ya, cuman belum sadar lagi. Mari, kita angkat pulang ke rumah. Masuk, Biba. Cubalah kau tengok. Aku pun tak tahu apa yang sudah terjadi. Mata dia pun dah tidak mau buka. Tadi ada tabib datang. Dia pun tak dapat terangkan apa penyakit Asmin. Aku takut tak dapat berjumpa lagi dengan anakku. Sabarlah, Makcik. Tak usahlah Makcik susah-susahkan sangat. Tuhan lebih berkuasa dari kita.
jujur bikin hatiku menjadi hancur, tapi aku percaya padamu, kaulah cintaku. Dinda tak usah engkau khawatir, tidak mungkin aku akan mungkir. Apa gunanya engkau menyindir, manis di bibir. Betul, memang aku cinta engkau, pujaan asmara. Wanita yang memang ku puja sebagai kekasih asmara. Bolehkah aku bertanya, betulkah engkau menyinta? Tetapi aku tak percaya, ku takut hanya tipu daya. Banyak orang yang berkata, manis kelihatan muka. Tetapi di hati durjana, sebagai ulat yang berbisa. Jujur bikin hatiku menjadi hancur, tapi aku percaya padamu, kaulah cintaku. Dinda tak usah engkau khawatir, tidak mungkin aku akan mungkir. Apa gunanya engkau menyindir, manis di bibir. Betul, memang aku cinta sebagai kekasih asmara. Ruslan, sudah sampai masanya untuk kau berpisah dengan dia. Hah? Lekasnya? Orang yang sedang tenggelam di lautan asmara memang tak sadar kepergian masa. Kalau matahari terbit nanti, kekuasaanku tidak lagi seperti di waktu malam. Kita terpaksa meninggalkan dia di sini. Jangan, itu sudah terlalu kejam. Antarkan dia pulang ke rumah. Dia boleh pergi. Kau ni, ya Allah, tampaknya otak kau ni sudah tak betul dah. Pergilah berehat. Jangan fikirkan sangat perkara ini. Jangan fikirkan sangat, tak baik.
senangkan dengan kau suruh berehat. Lama-lama kau ni boleh jadi gila, tahu tak? Cubalah bang tengok kaki dia tu. Apa yang dah jadi? Jangan-jangan anakku ni dirasuk oleh syaitan. Biba, aku pun tak tahu apa yang sudah terjadi. Kau jangan cakap sama orang lain tau. Aku ingat barangkali si Mima tersampu ataupun dirasuk syaitan. Siapa? Oh, kau Ron. Hamimah kah yang makcik cakap? Iya, nasib baik kau datang Ron. Aku memang nak panggil kau dengan si Biba tadi. Marilah naik. Dia. Cobalah kau pegang kainnya. La ilaha illallah. Tadi malam beginilah dia tidur. Bila aku bangun pagi tadi, aku tengok dia dah tak ada di tempat tidur. Aku pun lekas ke tetangga pakcik kau. Bila aku sampai di sini, aku tengok dia dah ada di tempat tidur dengan keadaan beginilah. Jangan-jangan ini perbuatan orang bunian agaknya, makcik. Sebab orang tua-tua selalu cakap, yang orang bunian tu masih ada lagi. Ini pun boleh jadi juga. Sebab menurut kata orang-orang, yang orang bunian ni memang suka kahwin dengan anak-anak dara. Lebih-lebih lagi janda. Jadi memang berbahaya kalau perempuan-perempuan ni hidup bujang. Ya, pakcik? Tak tahulah. Apalah dosanya yang telah makcik buat. Barangkali inilah balasannya. Ron, kau boleh tolong pakcik? Apa, pakcik? Ini malam aku minta kau tidur di sini. Kita sama-sama berjaga. Supaya jangan terjadi lagi sekali perkara yang semacam ini kepada Hamimah. Saya pun nak tidur sini lah, pakcik. Eh, tak usahlah, Biba. Kau tu cantik. Nanti kau pula terkena apa-apa. Ah, tak adalah. Aku boleh jaga diri aku sendiri. Bukannya aku lemah semangat. Tapi kalau semua orang tak suka aku tidur di sini, tak apalah. Aku boleh tidur di rumah. Janganlah, Biba. Lebih baik kau tidur di sini. Kenapa? Sebab saya takut nanti orang bunian itu salah masuk, dia masuk rumah si Biba. Ha, Biba, betul kata si Harun tu. Rumah kau pun tidak berapa jauh. Lebih baik kau tidur saja di sini ya. Baiklah, makcik. Pakcik ngantuk, tidurlah dulu. Nanti saya kejutkan pakcik. Tak payahlah, Run. Pakcik belum ngantuk lagi. Jangan begitulah, pakcik. Yang baiknya, pakcik tidur dulu. Nanti bila saya mengantuk, saya kejutkan pakcik. Pakcik jaga, saya tidur. Jadi bersama-samalah kita berjaga. Begitu kan bagus, pakcik? Ya, betul juga kata kau tu. Tetapi kalau ada apa-apa, jangan lupa kau kejutkan pakcik, ya? Jangan khawatir, pakcik.
Sama Sinima. Saya tak boleh nampak dia, Pak Cik. Kalau dia tampak kita di sini ada semua, tentu dia tak berani masuk. Yang baiknya kita bersembunyi. Kau dengan Bibah baring semula. Pura-pura tidur. Kau sembunyi sana. Aku di situ. Kalau dapat dia, kita bagi betul habuan dia. Pujaan hatiku. Apa yang sudah terjadi? Aku tak mengerti. Dia mahu membunuh kau, tapi aku telah membalikkan tikamannya itu kepada dirinya sendiri. Dan aku juga telah menghilangkan kau. Bagaimana kekasihku, Hamimah? Ini malam tidak boleh. Mari kita pulang. Aku tidak boleh hidup jika dia tidak ada di sampingku. Aku tahu. Mari.
Aku tak mau. Aku tak mau pulang. Mari. Hamimah. Bibah. Aku ingat aku mau keluar dari kampung ini. Aku tak mau tinggal di sini lagi. Kenapa? Karena aku tak sanggup nak menentang muka kau selalu. Jadi biarlah aku berjauhan dari kau. Engkau ni betul lah, macam orang tak ada akal. Engkau sudah tahu rumah Pak Cik Len tu di dalam kesusahan. Ini engkau pula nak tinggalkan pergi. Jadi kau tak melarang aku pergi kalau keadaan rumah Pak Cik Halim sudah tenang? Sekali-kali tidak. Kenapalah Tuhan yang menjadikan hati kau macam batu, Biba? Entahlah, Run. Tuhan telah menjadikan hatiku begini selepasnya suamiku mati. Barangkali dia tidak suka aku hidup lama dengan suamiku. Itu pasallah dia ambil nyawa suamiku. Jadi apalah guna kita meminta barang yang Tuhan tidak mau memberi? Biarlah aku menghabiskan masa beribadat saja kepada Tuhan dan membuat baik kepada orang ramai macam Pak Cik Alin. Iyalah, kalau ia pun pandanglah aku ni seperti saudara. Ha, itulah yang bagus. Marilah kita menjadi saudara. Seperti saudara, seibu sebapak. Bibah, adikku. Harun, abangku. Apa yang kau makan tu, Mima? Buah mangga, Kak? Kakak enggak? Nah, ambillah ni. Masamnya. Bolehnya kau makan buah ni? Entahlah, Kak. Selama ni saya suka nak makan barang yang masam-masam. Hamimah? Hamimah? Ya, Mak? Harun, engkau tahu apa makna ni? Dia mengandung. Rupanya dia orang dengar cakap kita tadi lah. Memang tak baik cakap di sini lah. Rama, mana lama engkau tak nampak? Aku pergi tengok nenek sakit lah kita. Ini kau nak ke mana ni? Aku nak bersuci baju. Kau tak dengar cerita? Cerita apa? Si Mima dah mengandung. Mima? Betul ke, Rahma? Entahlah, Wang. Aku pun tadi dengar Sekedar cakap. Wah, bukan main senang lagi kau orang. Kampung ni sudah nak terbalik pun kau orang lagi suka-suka juga. Kenapa? Si Mima dah mengandung dah. Mengapa Tuhan tak mau mengambil nyawa aku? Aku berasa malu nak menengok muka orang kampung kita ini. Pak Cik, ini saya masakkan bubur daging. Cobalah Pak Cik makan. Ya, Pak Cik. Makanlah sikit. Jangan perut tu masuk angin. Apalah nasibku? Anak hanya dua orang. Yang laki-laki pergi belati, belum juga pulang. Tinggal yang perempuan.
sekarang kau pula begini. Macam mana aku nak sembunyikan perkara yang tidak baik ini, Mima? Mak, saya telah berdosa, Mak. Dengan perbuatan saya itu, saya telah menyunting arang di muka Mak. Sebagai pembalasannya, biarlah orang di kampung menghukum saya, supaya Mak terlepas daripada malu. Menghukum? Kau tahu apa hukumannya menurut agama kita? Kau akan dirotan 100 kali, tahu? Biarlah, Ayah. Saya sedia menerima dengan senang hati. Sekarang, saya lebih suka Mak. Janganlah kau cakap begitu, Mima. Bukalah saja cahaya mataku. Apakah aku tidak tahu apa yang sudah jadi pada dia? Kalau dia pulang, apalah yang tidak aku cakapkan padanya? Entahlah, Bima. Apalah balanya yang Tuhan telah timpakan atas kita? Tak usahlah disusahkan sangat, Makcik. Sama-samalah kita menanti apa yang datang. Jikalau sekiranya selamat si Mima bersalin, kita sembunyikan perkara ini. Jangan sampai orang kampung semua dapat tahu. Kau tidak tahu, Biba. Mulut tempayan boleh ditutup, mulut manusia takkan boleh. Tetapi biar macam manapun kita mesti menyelamatkan dia. Iya, biar macam manapun kita mesti menyelamatkan dia. Aku tidak boleh melihat orang-orang menghukum dia. Kalau dia mati pun kau peduli apa? Aku boleh beri kau ribu-ribu perempuan yang lebih cantik dari dia di segenap ceruk dunia ini. Tidak, aku tidak mau sesiapa juga selain dari dia. Bukan kau telah berjanji nak memberi segala kebahagiaan padaku? Sekarang kau nak menipu aku? Dengar dulu. Tidak, aku tidak mau mendengar apa-apa keterangan lagi dari kau. Aku mau dia, dia, hanya dia. Baiklah, aku akan puja sebuah mahligai yang paling cantik untuk kau dan dia tinggal bersama. Biarlah aku melihat berapa lama yang kau boleh menyingkahi dia. Tengok. Kita turun ke bawah. Bawa Mimah dulu kemari. Sekarang tidak boleh. Kekuasaan aku tidak begitu sangat di waktu siang. Nanti tengah malam ini kita pergi ke sana. Kau tunggu di sini. Jangan kita membuat kekhilafan seperti yang telah lalu. Aku pergi ambil dia sekarang juga. Hanya kaulah tempatku mengadu. Aku telah berdosa. Aku telah beri malu kepada orang tuaku. Ini semua kerana mengikutkan hawa nafsuku. Sekarang, berilah hukuman kepadaku di atas segala dosa yang telah kubuat dan ambillah nyawaku. Menyentuhi dia kerana dia sedang sembahyang. Dusta. Tidak ada satu perkara pun yang kau tidak boleh buat. Lekas buat dia kemari. Kau tak mengerti. Aku tidak dapat mengalahkan kekuasaan Tuhan dan orang yang sangat percaya kepadanya. Jadi bagaimana segala janji-janji kau dulu? Pergi kau dari sini. Iblislah anatullah. Aku juga mau sembahyang. Dan aku meminta Tuhan menolong aku mengambil dia. Nanti. Kau tidak boleh berbuat begitu, kerana
Kau telah menandai tangan di atas perjanjian kita dengan darah kau. Aku tidak peduli itu semua. Pergi kau dari sini. Sabar dulu. Coba kau nyanyikan lagu itu sekali lagi. Kalau pikirannya boleh berubah, aku dapat mengambil dia. Oh Tuhan, Engkaulah saja Tuhan yang kusembah. Lalila dinda, dia datang lagi. Ya Allah, lindungilah aku. Tetapkanlah imanku supaya dapat aku menjauhkan diri daripada dia. Jangan berhenti, nyanyi lagi. Aku mesti menjauhkan diri daripada dia. Selama ini, janganlah meracun hatiku. Tidak, Mima. Sebenarnya, aku sudah membuat persiapan untuk hidup bahagia bersama-sama kau, Mima.
Betulkah begitu? Iya. Oh, Kanda. Tak tahulah apa yang sudah terjadi pada diriku. Biarpun aku tahu kita telah berdosa. Tetapi jiwaku seperti ditarik besi berani bila mendengar suara Kanda. Aku merasa sangat bahagia bila aku di dalam pelukan Kanda. Janganlah Kanda mengecewakan aku. Mari sini. Ah, minyak nih, picit. Kanan, ambil. Abang, jatuh. Hai, bukan main kau. Kemana kau pergi? Muka hidung kau lagi pun tak nampak dalam suhu. Sebetulnya saya banyak kerja, Datuk. Jadi saya tidak mau menghabiskan masa dulu di surau saja, Datuk. Apa kau cakap? Kau ingat pergi sembahyang di surau menghabiskan masa? Kau ingat? Kalau kau tidak mau pergi di surau selalu, nanti kau kena halo dari kampung ini. Oh, karena saya miskin, orang boleh buat suka hati pada saya. Mengapa orang yang kaya-kaya, yang setahun tak sekali datang ke surau, tapi orang tak berani cakap, tak berani menghalau? Memang dasar masakan kejam. Kalau anak-anak orang yang berharta, biar pemandu dengan tidak menikah, orang tak berani cakap. Sudah, jangan merepek, nanti lain kali boleh cakap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar, Rusin? Kabar baik, Tok. Sudah habis latihan? Sudah, Tok. Apa yang kau cakapkan tadi, Awang? Siapa pula yang mengandung dengan tak bernikah, tu? Ada engkau, si Mima. Apa? Kenapa sampai jadi gaduh-gaduh lebih kurang itu, sudah berani kamu takut tadi, ya? Apa sebab aku mesti takut? Ini kita yang betul. Kalau kau tak bertanya, kau tanyalah orang-orang kampung ini semua. Apa aku nak tanya? Nanti balik rumah boleh tahulah. Betulkan ini semua, Tok? Nasib kau sudah baik, orang-orang ini semua ada di sini. Kalau tidak, aku ajar kau. Ya betul, aku percaya kau berani. Nampaknya kampung kita ini tidak aman lagi. Ini alamat yang tidak baik. Kita mesti bawa ke tengah perkara si Mima. Ya, itu yang saya mau. Mari kita hukum siapa yang berdosa. Dan bersihkan kampung kita dari segala dosa. Allah Akbar! Allah Akbar! Apa yang berdosa kepada Allah? Mima! Sakit. Husin, anakku, ayah. Apa yang terjadi di rumah kita, ayah? Di mana Hamimah? Hamimah.
Sekarang hampir terang. Saya nampak sebuah istana besar dan cantik, kira-kira satu batu dari sini. Dalam satu bilik saya nampak satu buaya. Ada budak kecil dalam buaya itu. Laki-laki yang cantik berdiri di belakang dia. Itulah dia iblis. Betulkah itu iblis? Bukan manusia biasa. Terima kasih, ayah. Izinkanlah saya pergi mengambil Hamimah dan mengajar laki-laki itu. Sama ada hidup atau mati, biar saya sendiri menghadapnya. Doakan supaya saya selamat. Pergilah anakku. Tuhan ada berserta kau. Kalau begitu, ini bukannya perbuatan iblis, manusia juga. Barangkali orang yang pandai sihir. Ah, ini berarti yang si Mimah telah melakukan satu dosa. Dia mesti dihukum menurut hukuman agama kita. Jangan, jangan. Anak aku tidak berdosa. Pakcik kau. Bang, inilah anak saya. Cantik tak? Ya, cantik. Rupanya tak ubah seperti kau, Mimah. Jangan selalu didedahkan kepalanya, nanti kena angin. Senyum sikit. Senyum sikit. Manis, ya. Senyum sikit. Misi hidup.
anak-anakku sekalian. Iblis telah lari apabila mendengar kita menyebut nama Tuhan. Di sini kita bersama-sama dapat menyaksikan bagaimana besarnya kekuasaan dan pengaruh Tuhan terhadap pada makhluknya. Siapa-siapa di antara kamu di sini yang tidak mempercayai adanya Tuhan, bertobatlah kamu dari sekarang. Allah! Sekarang kita telah mengetahui bahwa Tuhan lebih lagi berkuasa. Marilah kita bawa perempuan ini dan menjatuhkan hukuman yang telah ditetapkan oleh Tuhan di dalam Quran. Allah! Sudah, jangan menangis. Tabahkan hati kau. Kalau kau mau, aku boleh carikan 100, 1000, 1000 gadis-gadis yang lebih cantik daripada Hamimah. Aku tidak mau gadis yang lain. Kenapa kau tidak mau menyelamatkan dia sebagaimana kau menyelamatkan aku? Kau masih lagi belum mengerti. Kau adalah kepunyaanku, tapi dia adalah kepunyaan Tuhan. Dia telah mencurahkan hatinya kepada kau, bukan aku. Dan lagi, dia masih tetap mempercayai kekuasaan Tuhan. Apa betulkah kekuasaan Tuhan lebih dari kekuasaan kau? Ya. Kalau begitu tak ada gunanya aku mengikut kau lagi. Tinggalkan aku di sini, aku mau kembali kepada Tuhan. Itu perkara mustahil. Ingat, kau telah membuat perjanjian denganku. Tetapi kau belum menyempurnakan segala permintaanku. Aku belum puas dengan kenikmatan dunia. Sekarang apa kau mau bawa dia kemari atau aku kembali kepada Tuhan? Manusia jenis apakah kau ini? Aku pikir aku dapat mengalahkan kau. Rupanya kau pula hendak memijak kepalaku. Baiklah, aku akan mencari Hela untuk mengambil dia. Anak-anakku sekalian, dengar sekarang si Awang menyebutkan ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Tuhan mengenai hukuman yang mesti dijatuhkan kepada orang yang berzina. Sebutkan Awang. Perman Tuhan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atu jaldah fala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhadu adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Itulah dia ayat-ayatnya, dan begini maksudnya. Tiap-tiap laki-laki dan perempuan melakukan zina, maka balasannya dirotan 100 kali. Kita tidak boleh menaruh belas kasihan kepada keduanya. Mengikut hukum Allah, jikalau kita orang yang beriman kepada Tuhan dan hari akhirat, hendaklah kita menyaksikan akan penyiksaan keduanya itu oleh segala mukminin. Dari itu, Hamimah sekarang mesti dihukum 100 kali rotan. Jangan, jangan. Kamu tidak boleh menghukum dia sampai begitu. Dia tidak berdosa. Dia telah dipengaruh oleh iblis yang telah membunuh anakku. Dialah saja lagi yang tinggal di dunia ini. Janganlah dihukum dia. Kasihanilah kami. Janganlah terlalu kejam pada menjatuhkan hukuman. Rohaya, kita semuanya bukannya hakim, hanya menurut hukum Allah. Kita ada anak perempuan, tetapi kita mesti tunduk kepada Allah. Kalau sekiranya kau punya anak tidak berdosa, Tuhan akan mengampunkan dia. Tetapkanlah iman kau. Marilah bersama-sama menjalankan kewajiban kita. Kewajiban apa? Pandanglah kepada rupanya yang tidak berdosa. Lihatlah kepada anggotanya yang lemah. Sampai ke hati. Tiap-tiap laki-laki di sini menyiksakan dia. Apa? Tidak adakah orang-orang di sini yang kesian kepada diriku yang malas?
Janganlah Mak menangis. Biarlah mereka menjalankan kewajibannya. Saya lebih suka mati dihukum menurut hukuman Tuhan daripada hidup di bawah kekuasaan iblis. Saya pun tak mau lagi hidup di dalam dunia ini, Mak. Jangan kau berkata begitu, anakku. Apalah gunanya hidup saya, Mak? Bagaimana saya boleh menunjukkan muka? Dan berapa lamakah lagi saya mesti menerima cacan-cacan dan balasan-balasan di atas dosa saya? Tinggalkanlah saya sendiri, Mak. Saya telah berdosa. Biarlah saya menerima segala hukuman itu. Mudah-mudahan segala kekotoran dan dosa yang melekat di jiwa saya akan terhapus di akhirat nanti apabila sampai hari pengadilan. Saya berharap Tuhan akan mengampunkan dosa saya dan menerima saya sebagai seorang hambanya yang senantiasa taat dan beriman kepadanya. Anakku, kau tidak tahu bagaimana perasaan yang terkandung di hatiku. Saya tahu, Mak. Anak saya juga telah mati. Tak ada gunanya kita membuang masa. Kita semuanya mengerti bahwa perkara yang kita akan kerjakan memang sangat pahit. Sungguh pun begitu, kita mesti membuatnya untuk kebaikan dan keamanan dunia. Amimah, berdiri. Besok pada jam 12 tengah malam, kau akan dihukum. Bawa dia sekarang. Jangan bawa dia! Hukumlah saya! Izinkan saya menggantikan dia! Biarlah benih itu tumbuh dan tumbuh menjadi buah! Amimah anakku! Mundur, buka, kasih angin. Ambil air. Lagi, mundur, kasih angin. Mundur, kasih angin. Mak, juga yang mengetahui bahwa aku telah melawan godaan syaitan yang telah menginap ke dalam imanku. Tapi akhirnya aku kecewa juga. Aku tahu aku telah berdosa. Aku sedia menerima segala hukuman, tetapi telah aku menerima hukuman. Oh Tuhan, berilah rahmat kepadaku. Lepaskanlah aku dari segala azab dan siksa dari dosaku itu. Engkaulah saja satu-satunya yang aku percaya. Dan engkaulah saja yang dapat mengampunkan dosaku itu. Oh Tuhan yang maha adil dan pengasih. Aku tidak boleh mendekati dia sebab dia telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Aku tidak boleh menyentuhnya walau bayang-bayangnya sekalipun. Kau telah berkhianat kepada aku. Sekarang biar aku sendiri mengambil dia. Hamimah, cintaku. Kau datang lagi. Bagus.
Marilah kita bersama-sama bertobat di atas segala dosa kita itu, saudara. Saudara? Mengapa? Tidakkah kau suka dengan panggilan itu? Itulah panggilan yang paling baik bagi tiap-tiap perempuan memanggil laki-laki yang bukan suaminya. Bukankah aku suami kau? Siapa bilang? Dan siapa imam yang telah menikahkan kita? Janganlah kita ulangi lagi kesesatan kita itu. Marilah kita bertobat dan meminta ampun. Mari saudara, duduklah di sini. Hamimah, cintaku. Janganlah kau panggil aku dengan panggilan itu. Panggillah aku saudari dengan suaramu yang merdu. Iya saudara, panggillah aku. Saudari. Iya saudara, kita telah menjadi sahabat di dalam melakukan maksiat. Saudara dan saudari yang telah bersama melalui jalan yang penuh bergelimang dengan dosa. Sekarang, marilah kita minta ampun kepada Tuhan. Masa untukku menghadap Tuhan telah tiba. Biarlah aku pergi dulu. Selamat tinggal, saudara. Selamat jalan. Dia telah pergi. Dia telah pergi. Kau telah membinasakan dengan janji-janji kau. Kau telah menjauhi aku dari Tuhan. Iblis laknatullah. Pergi! Pergi! Kau pikir kau boleh terlepas dari tangan aku? Kalian, sebentar lagi kita akan menjalankan kewajiban kita. Oleh karena kita tidak bijak, sangat kekurangan menjalankan hukuman-hukuman yang adil dan saksama. Tuhan telah memberi hukuman menerusi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya silap kita menjalankan hukuman itu, mudah-mudahan Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar. Bolehkah sekiranya kita menjalankan hukuman itu? Boleh! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Thank you.
Astagfirullahaladzim. 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 Please, pergi, pergi. Kenapa, Pak Guru? Kau rupanya. Ya, saya. Tadi bukan Pak Guru suruh saya pergi masak kopi. Nah, ini pun dia kopinya saya bawakan. La haula wa la quwwata illa billahil-'aliyyil-'azim. Rupanya aku bermimpi. Mimpi apa, Pak Guru? Mimpi yang paling dahsyat sekali. Tadi kita menceritakan iblis. Rupanya di dalam mimpi aku telah berjumpa dengan dia. Ini menunjukkan bahwa untuk mengingat iblis pun tidak bagus. Apalagi kalau kita mengikut perbuatan. Mari kita lupakan perkara itu. Teka aku pun sudah merasa haus. Ini kopi.